Dari informasi yang didapat, Gus Indra mengalami kecelakaan pada tanggal 12 Januari tahun 2023 pada pukul 2 dini hari. Kecelakaan tersebut terjadi di Abian Semal, Badung, Bali. Gus Indra diduga mengalami kecelakaan tabrak lari hingga meninggal di tempat. Dari informasi ibunya, sebelumnya Gus Indra meminta izin kepada ibunya keluar malam untuk membeli nasi, tetapi naas tiba-tiba ibunya mendapat kabar bahwa Gus Indra mengalami tabrakan dan meninggal di tempat lokasi kejadian. Ia adalah pemuda yang memiliki banyak sahabat. Dari postingan terakhirnya di Facebook, Gus Indra memposting foto lawas kedua orang tuanya, terlihat Gus Indra rindu kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia. Kini ia sudah bertemu dengan ayahnya di alam sana. Menurut teman-temannya, Gus Indra adalah orang yang asik untuk diajak berteman, meskipun kadang-kadang ngeselin, tapi Gus Indra selalu ramah dan baik, maka dari itu Gus Indra memiliki banyak teman. Di maju, Gus becek betul, energi. Ngirim, angkat, kami itu, angkat. Tiga, nikah, satu, dua, tiga, bersama-sama bilang Gus Indra, cuh, cuh. Satu, dua, tiga, Gus Indra! Atur, Gus Indra! Gus Indra adalah pemuda yang menjadi tulang punggung di keluarganya. Kini Gus Indra hanya meninggalkan sebuah nama dan kenangan yang indah bersama keluarga dan teman-teman yang selalu bersamanya. Mari kita doakan bersama-sama, agar Ida Bagus Indra mendapatkan tempat yang layak di sana. Dan pihak keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Sekian informasi yang bisa admin jelaskan. Jika ada kesalahan, admin meminta maaf. Terima kasih dan selamat menonton.